Sebagai bentuk apresiasi terhadap para pelanggan yang tertib membayar dan tidak memiliki tunggakan, PDAM Tirta Segah mengadakan pengundian hadiah bagi 20 pelanggan yang telah melunasi rekening airnya hingga November 2017. Pengundian tersebut dilakukan langsung oleh Bupati Berau Muharram dan disaksikan para tamu undangan yang hadir dalam rangkaian acara temu pelanggan PDAM Tirta Segah di Hotel Derawan Indah pada 16 Desember 2017 lalu. Ke-20 pelanggan tersebut beruntung memperoleh door prize 1 unit penyaring air Pure Eat yang diberikan secara langsung ke masing-masing rumah pelanggan oleh Direktur PDAM Tirta Segah Adif Mulyadi beserta karyawan PDAM. Banyak dari pelanggan yang merasa gembira juga kaget dengan datangnya Adif beserta rekan. Bagaimana tidak, di waktu orang sibuk melakukan kegiatan di rumah tanpa disangka-sangka mendapatkan rejeki nomplok. Terima kasih atas hadiah yang telah diberikan oleh PDAM. Kami sebagai pelanggan ya merasa cukup puas dengan pelayanan PDAM saat ini. Terima kasih banyak. Terima kasih. Lalu Bu? Ya terima kasih lah. Ada kira-kira kritik dan sarannya untuk PDAM sendiri? Segala maju lah, lancar terus airnya. Terima kasih lah atas keberuntungan kami ini karena tidak kami sangka-sangka dan kami juga merasa ini tidak terbebani dengan adanya pelayanan dari PDAM untuk kewajiban membayar tiap bulannya, yaitu insya Allah kita tetap pertahankan untuk sebelum limitnya, tanggal berapa? Tanggal 20. Kami sangat berterima kasih kepada rombongan PDAM yang telah jauh-jauh datang ke Sambalyong mengantarkan undian kami. Sekali lagi terima kasih banyak. Kami terima ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kami sekeluarga. Direktur PDAM Tirta Segah Adif Mulyadi mengatakan, hal tersebut merupakan bentuk apresiasi dan identifikasi pihaknya kepada pelanggan yang tertib membayar tanpa ada tunggakan. Selain itu, hal tersebut juga sebagai bentuk ucapan terima kasih PDAM Tirta Segah kepada para pelanggan yang sudah mempercayai kinerja PDAM Tirta Segah. Terkait pengantaran hadiah secara langsung ke rumah pelanggan, Adif mengatakan, jika hal tersebut merupakan satu cara wujud silaturahmi, sekaligus agar terjalin kedekatan serta mendengarkan masukan para pelanggan yang tak lain untuk memperbaiki hal-hal yang selama ini dirasakan kurang dalam pelayanan PDAM. Dengan kami datang itu bagian dari upaya kami untuk mendekatkan diri dengan pelanggan, mendengar langsung masukan-masukan dari pelanggan juga supaya hubungan antara PDAM selaku penyedia jasa dan pelanggan selaku yang menerima jasa kami makin terhubung baik. Sementara bagi pelanggan lainnya yang beruntung, diharapkan PDAM Tirta Segah dapat mengambil door prize-nya secara langsung ke kantor PDAM Tirta Segah di Jalan Raja Alam 1 Sungai Bedungun dengan membawa bukti rekening pembayaran air bulan Desember 2017 dan selambat-lambatnya dilakukan tanggal 28 Desember 2017. Miko Gustinanda, Benus TV, melaporkan.